Halo Kofren, di sini ada soal tentang pemuaian. Ditanyakan, seandainya pada suatu kenaikan suhu tertentu, kaca dapat memuai lebih besar daripada raksa, apa yang terjadi pada termometer tersebut? Termometer adalah alat untuk mengukur suhu suatu benda. Termometer biasa terdiri dari sebuah pipa kaca berongga yang berisi zat cair, alkohol atau air raksa, dan bagian atas cairan adalah ruang hampa. Raksa itu berfungsi sebagai komponen mengidentifikasi derajat suhu suatu benda. Ketika suhu benda tinggi atau panas, maka raksa akan memuai dan dapat kita lihat volume raksa pada termometer akan naik, sehingga kita dapat melihat kenaikan suhunya dan menentukan suhu suatu benda. Dan apa yang terjadi jika kaca dapat memuai lebih besar daripada raksa? Ini akan menyebabkan pipa kaca akan pecah sebelum raksa memuai, dan hasil pengukuran suhu menjadi tidak akurat. Sampai bertemu di pembahasan soal berikutnya.